Kopi sanangan to pinay miyang pay doho is Albino Saribu ni kabar BDTV totuong dubaino. Lawatan kerja pertama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal ke Kalimantan menunjukkan tanda-tanda positif dalam aspek hubungan kerjasama ekonomi, pelancongan dan pendidikan dengan pemerintah di wilayah tersebut. Sebaik tiba di Balikpapan pagi tadi, beliau terus mengadakan perjumpaan dengan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur. Pada pertemuan itu, pembangunan Kalimantan Timur serta pelan pembangunan ibu negara di kawasan itu menjadi topik perbincangan. Ini diikuti sesi taklimat dan soal jawab antara rombongan Sabah dan wakil Kalimantan Timur. Pertemuan tersebut turut membincangkan kemungkinan penganjuran semula Borneo Games yang terkenal suatu ketika dahulu di Kepulauan Borneo. Perbincangan turut berkisar kepada peranan Sabah dalam membantu bangunkan sektor pelancongan di Kalimantan Timur dengan Sabah berperanan sebagai hub pelancongan. Dalam bidang pendidikan pula, Menteri Pelajaran dan Inovasi Dato' Dr. Yusuf Yaakob turut menyaksikan pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU. MOU antara Universiti Malaysia Sabah UMS, Universiti Teknologi Marah UITM Kota Kinabalu dan Sidma College dengan Universitas Balikpapan. Ia berkenaan program pertukaran pelajar dan program berkaitan. Turut hadir di majlis itu ialah Naib Chancellor UMS, Profesor Dato' Dr. Taufik Yap Yun Hin, Pengarah Kampus UITM Kota Kinabalu, Profesor Majah Dato' Dr. Haji Abdul Kadir Haji Roslin dan Pengurusi Sidma College, Profesor Dr. Morni Kamri. Sementara itu, Ketua Menteri turut melawat projek Leberaya Bertol Balikpapan Samarinda sepanjang 99 km. Lawatan kerja 3 hari ke Kalimantan turut disertai oleh dua timbalan Ketua Menteri, Dato' Jaujan Sambakong dan Dato' Christina Liu, serta Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Dato' Jun Suong dan Setiausaha Kerajaan Negeri, Dato' Seri Panglima Hashim Paijan. Dalam sidang medianya, Datuk Seri Muhammad Syafi'i berkata pemindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan akan memberi manfaat besar kepada Sabah. Justru kerajaan negeri sedia menawarkan dan menerokai sektor yang sesuai. Ketua Menteri berkata Sabah dan Kalimantan yang terletak dalam Kepulauan Borneo mempunyai jalinan serumpun yang rapat, khususnya aspek kebudayaan, kesenian dan ekonomi. Ini akan menarik banyak pelabur. Saya yakin bukan hanya datang daripada negara-negara seperti China, negara-negara Jepun, juga rantau ini. Dan kita yakin bahawa ia juga mempunyai bukan hanya keupayaan, sedikit kelebihan. Kena kemungkinan kalau dari segi kos. Hari ini pun kita ada usaha sama dengan di Kalimantan Utara. Bersekali dengan Tawau dari segi pembangunan-pembangunan yang ada. Jadi kalau ini dapat ditingkatkan, saya yakin untuk kebaikan bersama. Bagi Gubernur Kalimantan Timur pula, kerjasama pelancongan dan pendidikan telah dibincangkan. Turut diberi keutamaan untuk direalisasikan adalah pelaksanaan penerbangan terus dari Kota Kinabalu ke Kalimantan Timur seperti ke Balikpapan dan Samarinda. Ya, kita tadi sudah menyampaikan beberapa diskusi akan menjadi ditindaklanjuti dengan kerjasama di bidang pendidikan, kebudayaan, pelancongan itu, pariwisata, turisme, kemudian juga bagaimana kerjasama turisme itu tadi dibuat paket-paket supaya nanti ada sebuah kelainan objeknya berbeda-beda bisa menarik pada pelancong-pelancong dunia. Wang tunai RM10,000. Itu ganjaran ditawarkan Jabatan Hidupan Liar Sabah kepada individu yang memberikan maklumat sehingga tertangkapnya dalang yang membunuh seekor gajah pigmi Borneo yang ditemui mati dengan lebih 70 tembakan dan gadinya dipotong di Kalabakan Tawau Rabu lalu. Pengarahnya Augustin Tuga berkata, maklumat tersebut diperlukan pihaknya bagi mengheret ke muka pengadilan dan menghukum dalang berkenaan yang dipercayai pemburu haram. Perlu sesiapa yang
mungkin mempunyai maklumat tentang pembunuhan ini untuk tampil memberi maklumat kepada jabatan, dan jabatan boleh apa itu menawarkan ganjaran lah kepada pemberi maklumat. Pada masa-masa yang lalu kita tawarkan ganjaran dalam 10.000 begitu. Beliau berkata demikian ketika ditemui di pejabatnya di Kota Kinabalu petang tadi. 25 September lalu, sekumpulan pemancing menemukan bangkai gajah berkenaan dalam keadaan terduduk di tebing Sungai Udin, Kelabakan, sebelum menyebarkan gambar haiwan berkenaan di media sosial. Berikutan itu, pegawai Jabatan Hidupan Liar yang melakukan siasatan keesokannya mendapati gading gajah itu telah dipotong oleh pemburu haram. Gajah jantan yang berusia antara 20 hingga 30 tahun itu dipercayai ditembak menggunakan senapang patah. Agustin berkata bedah siasat mendapati puncak kematian akibat sebutir peluru menembusi tengkorak haiwan itu sehingga ke otak. Berdasarkan bedah siasat yang dijalankan oleh pegawai veteriner kita yang telah menjalankan bedah siasat itu, didapati bahwa terdapat lebih 70 kesan tembakan pada badan kiri dan kanan gajah tersebut, dan itulah kemungkinan gajah tersebut tersesalah kesakitan sebelum dia mungkin salah satu daripada peluru itu mengenai tengkoraknya, kepala adalah itu yang membunuh dia. Menurut beliau, pihaknya telah menemubual penduduk di kawasan berhampiran penemuan bangkai tersebut, namun mereka tidak mendengar sebarang bunyi tembakan dilepaskan. Justru maklumat diperlukan untuk menangkap pemburu haram itu. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 25-28 Enakmen Pemeliharaan Hidupan Liar 1997 yang memperuntukkan hukuman penjara mandatori tidak kurang setahun dan tidak lebih 5 tahun. Pemburu yang memiliki gading yang dipotong boleh didenda tidak kurang RM50.000 serta penjara tidak kurang setahun atau tidak lebih 5 tahun. Agustin berkata sejak 2010, lebih 100 kematian gajah pigmi Borneo direkodkan. Antara puncak kematian, ditembak, keracunan makanan, serta penyakit. Kajian terakhir 10 tahun lalu mendapati jumlah hewan tersebut di negeri ini kira-kira 2.000 ekor, namun bilangan terkini yang tinggal masih belum diketahui. Saudara, sebelum ke berita selanjutnya, ikuti pesanan Surya Capital Holdings sempena Hari Pelabuhan pada 1 hingga 2 Oktober ini. Bertemu kembali. Ketua Menteri berkata kerajaan negeri dan pusat tidak pernah mengabaikan kepentingan untuk menaikkan taraf ekonomi orang asal di Sabah. Katanya kerajaan sentiasa committed dan proaktif untuk memastikan perkara itu dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Teks ucapan Datuk Seri Muhammad Syafie di upacara angkat sumpah Jawatan Kongres Kebangsaan Momogun MNC di Kota Kinabalu dibacakan oleh Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Iwan Benedict. Turut hadir penasihat MNC Tan Sri Bernard Giluk Dompok dan Presiden Baharu MNC bagi penggal 2019 hingga 2022 Tan Sri Wences Anggang. Ketua Menteri berkata membasmi kemiskinan sentiasa menjadi perhatian utama Kerajaan Sabah yang kini diterajui Parti Warisan Sabah. To maximize the development outcome from the judicious utilization of limited resources of the indigenous people. AirAsia akan melaksanakan pengurangan cas perkhidmatan penumpang PSC di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2
KLIA 2 dan lapangan terbang antarabangsa lain di Malaysia di mana ia beroperasi mulai esok. Kabinet sebelum ini bersetuju menurunkan kadar PSC kepada RM50 bagi penumpang ke destinasi luar ASEAN berkuat kuasa esok. Sehubungan itu, Presiden Kumpulan Air Asia Penerbangan, Bolingham berkata syarikat penerbangan itu akan melaksanakan langkah sama esok. Dan sebagai tanda terima kasih kepada pengguna perkhidmatan Air Asia, syarikat itu menawarkan promosi Share Prosperity selama 23 jam esok. Menerusi promosi itu, tetamu boleh menikmati diskaun sebanyak 23% untuk semua tempat duduk bagi destinasi di luar ASEAN termasuk Tianjin, Melbourne, Seoul, Jaipur, Tokyo dan Taipei. Promosi itu untuk perjalanan segera sehingga 9 Februari tahun hadapan. Promosi Share Prosperity ini boleh didapati di laman web airasia.com dan aplikasi mudah alih Air Asia termasuk tempahan hotel. Sabah berpotensi untuk melahirkan lebih banyak bakat baru dalam bidang fotografi dasar laut. Ia terbukti melalui penganjuran Festival Fotografi Dasar Laut Sabah, edisi makro oleh Pejabat Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motex Sabah yang julung-julung kali diadakan di Pulau Bumbum Sempurna baru-baru ini. Pengarah Motex Sabah Awang Ahmad Zaki Abu Bakar berkata, program itu dapat memperkenalkan bakat baru, mengangkat nama Sabah dan memperkenalkan Pulau Bumbum sebagai destinasi selaman makro. Program ini dilaksanakan untuk memperkenalkan destinasi menarik di Sabah sempena Tahun Melaut Malaysia 2020. Gambar kuda laut sedang bercinta yang dirakamkan Rainer Ignatius, 41 tahun, membolehkan dia muncul juara pertandingan fotografi. Menurut Rainer, gambar yang berjaya menampat hati juri itu disifatkan sebagai lucky shot. Gambar itu diambil pada saat akhir, semasa penyelam hendak melakukan safety stop sebelum naik ke permukaan. Bagi seorang daripada 15 peserta festival fotografi, Dalina Udin, 43 tahun dari Semenanjung Malaysia, beliau begitu teruja kerana terdapat banyak hidupan marin spesies makro di dasar laut Pulau Bumbum. Gambar diambilnya seekor ikan menjenguk keluar memenangi tempat kelima. Naib juara pertandingan dimenangi Morris Bisoni, 51 tahun, menerusi kerjasama dengan rakannya Charles Mawan dari Bluefin Surf dan Dive Center Kudat. Terpinai hingga kano kabar BTTV Dubai No, Yoho Salvinus Saribun, Ponsikau.